multinasional. Nah disitulah, ya udah gimana aja pun saya bisa, asalkan jangan di sini gitu. Udah, datang sama Richard S.U.D.E.R. tapi kebetulan yang pertama orang Indonesia di Malaysia ini. Saya baru tamat, lalu dikejar lah ke rumah gitu. Ah, bisa sama temennya jadi gini-gini tuh. Ya udah, urus ke Padang Bulan kan, mau ke Padang Bulan ke Padang Bulan. Udah diurus di Bekasi. Udah, saya langsung kontak teman di luar lagi. Ada teman 3 orang, tapi satu masuk ke KJM, satu masuk ke... Ini hari Senin, kami itu kelas 2. Lalu di hari Senin itu, kami itu jadwal ini. Setelah itu ini baru masuk ke sini. Hari Jumat kami juga ada les, 2 les. Jadi pulangnya agak lama, nggak seperti biasanya. Setelah itu ini hari Rabu. Hari Rabu kami hanya 1 les, itu masuk jam 9.40. Jadi itu masih bisa membersihkan rumah, mengepel, baik itu di lantai 1 maupun di lantai 1 dengan lantai 2. Setelah itu nanti hari Kamis nanti saya di situ masuknya juga agak lama, tapi jam 9.40. Gimana kalau pulang cepat? Saya kasih sama suster. Jadwalnya pulangnya cepat suster itu di hari Rabu dengan hari Kamis, dengan lebih cepat lagi dan tidak kuliah itu di hari Sabtu dengan Minggu. Dan saya sendiri kau kemana? Kan ke belakang kalian itu jadwalnya diserahkan sama suster atau Suster ini dia sudah kopi. Iya, ini ada berapa ini terserah suster. Kenapa ke kawan? Boleh tempelkan di depan satu, di ruang makan satu, di kapel satu. Ini semua yang sama suster. Mana yang sama? Semua yang sama. Ini sama. Ini juga sama. Tapi itu pertunjukanmu tadi ini kok. Atau kata suster? Iya suster. Tapi kan jadi supaya nanti suster atas saja. Oke, terima kasih. Saya juga mau makan karena saya sudah lapar. Say goodbye. Oke, say goodbye. Aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia lah yang mendiami rumah.
dunia dan bumi. Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Karena pada hari ini merupakan hari raya kabar sukacita, maka sebagai penghormatan kita kepada Bunda Maria, acara pertama kita akan adakan di dalam kapel Bunda Maria.
Yesus.